Warga Desa Tajepan, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis malam panik. Puluhan warga yang kebanyakan orang tua dan anak-anak harus dilarikan ke puskesmas dan juga rumah sakit akibat mengalami keracunan makanan usai menghadiri haulan warga. Kejadian ini berawal saat salah seorang warga menggelar acara haulan Kamis siang. Setelah membagikan nasi bungkus dengan lauk masak merah, warga kembali ke rumah masing-masing. Namun beberapa jam kemudian, puluhan warga harus dilarikan ke puskesmas dan juga rumah sakit untuk mendapat pertolongan karena semua mengalami sakit kepala, sakit perut, hingga muntah-muntah. Dokter puskesmas Palingkau yang menangani kejadian ini mengaku belum mengetahui pasti penyebab keracunan massal ini. Namun sejumlah sampel makanan sudah diambil petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.